Hai guys, gimana kabarnya nih? Mudah-mudahan kalian dalam baik-baik aja ya. Oh iya nih, kalian udah belum nih ngevote Putri Aryani di Langit Music Award 2023. Oh iya, aku mau ngasih tahu nih caranya buat ngevote Putri. Sebelum aku mulai videonya nih, aku mau ngingetin bagi kalian yang belum subscribe channel ini, aku tunggu subscribe-nya ya. Kalau kalian pengen lihat Putri Aryani menang di Langit Music Award, bantu Putri yuk vote dengan cara seperti ini. Kalau bagi kalian yang belum punya aplikasi Langit Music, kalian bisa cari di Play Store dan ketik Langit Music. Kita tunggu sampai beberapa saat dan kita klik install. Nah, sambil diinstal kalian tunggu ya. Guys, support terus channel ini ya guys, hanya dengan menekan tombol subscribe dan dukung terus channel Putri Aryani, subscribe channel YouTube-nya dan follow Instagram-nya. Nah, setelah kebuka, kita buka aplikasinya dan kita ketik aja nih guys, lewati lagi. Karena ini aplikasi baru di download, jadi aku belum masuk atau daftar. Nah, kita ketik daftar dan langsung ketik daftar dan masuk. Nah, kalau sudah, kalian tinggal masukkan nomor HP kalian. Langsung kita masukkan kata sandi dan ketik kata sandi ulang yang sama. Setelah selesai, kita ketik nama kalian di sini. Nah, setelah kita ketik namanya, langsung kita lewatin. Kalau aku lewatinnya di sebelah atas dan aku pilih ke paling atas, Langit Musik. Setelah selesai, kita klik yang bawah ada bacaan Indonesian Music Award 2023. Kita klik aja, kita tunggu sebentar. Lalu kita oke, lanjut. Kita klik oke, lanjut. Terus, nah, kita di sini bisa punya kesempatan satu hari, satu kategori. Nah, kita lihat ya guys, Putri Aryani masuk ke Breakthrough Artist of the Year. Nah, langsung kita vote aja Putri Aryani. Kita klik vote lagi, lalu kita masuk ke kategori berikutnya. Karena kita punya kesempatan satu hari satu vote gratis, lalu kita masuk ke Social Media Artist of the Year. Kita klik lagi Putri Aryani dan kita klik vote lagi. Lanjut ke Song of the Year dan kita klik Putri Aryani dan kita vote. Nah, buat kalian yang masih bingung, kalian bisa ngulang lagi video ini ya dari awal. Oh ya nih guys, kita bisa loh ngelihat berapa aja sih vote-vote nominasinya. Oke, segitu aja ya informasi dari saya cara ngevote Putri Aryani di Indonesian Music Award 2023 di Langit Musik. Bantu Putri Aryani ya guys, bisa memenangkan award dari Langit Musik. Dukung terus channel ini ya guys, hanya dengan menekan tombol subscribe. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.